Saya lebih suka join waktu itu. Jadi kemarin itu pas coba mau fresh. Series untuk di series Cinta Mati ini, yang pastinya gue
punya harapan semoga bisa back to acting like the old version gitu, kayak seperti itu ya. Dan akan membutuhkan gambar-gambar yang diberikan oleh Pak Daniel dan gue yang memainkan dengan gambar-gambar yang diberikan dan penuh pelajaran di sini. Ya bisa untuk orang juga. Amin. Terima kasih. Sebelumnya memang udah capek dengan berat badannya, jadinya lama-lama menurunkan juga. Dan di series Cinta Mati ini kebetulan juga pada saat hal yang sama pas lagi diet juga, jadinya nggak begitu lama waktu menurunin di Cinta Mati. Jadi gue alhamdulillah sudah turun 12 kilo. Sebenarnya gak kecil sih, karena memang sebenarnya postur gue ini belum kurus. Cuma karena gue waktu gak kurus terus, karena gue makan terus. Jadi ya gampang ya, dia aja lah. Jadinya makan bakso. Bakso, baksonya gak kepunya lah. Karena gue terus makan dan gak memberikan space untuk badan gue ini kurus, jadinya itu yang bertahan gitu. Nah, tapi sekarang ini gue sudah mulai makan udah dari bulan Februari kemarin, jadinya 12 kilo alhamdulillah turun, dan pas di series ini sudah badan sekarang 79 atau 80 kilo dari 92. Yang jadinya dan dibantu juga dengan adegan-adegan action di series Cinta Mati, karena kita berulang kali ya, karena untuk menyesuaikan shot-shotnya, jadinya itu lebih membantu lagi. Gitu. Jadi kita lebih keluar, kita dikurus lagi. Ketek bau lagi. Ya, mandi habis itu bersih lagi. Dan paling juga bisa. Berat-berat sebenarnya nggak sih? Gue kurus ideal lah ya. Kalau ideal sih nggak apa-apa. Mungkin relate dengan kehidupan nyata. Dan gue tau orang itu siapa.